Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ini dia informasi tentang cara pendaftaran di Puskesmas Pasundan. Persyaratannya itu kita cukup bawa KTP, kartu keluarga, dan kartu berobat bagi yang sudah berobat sebelumnya. Kalaupun yang belum, nanti kita dikasih nomor pendaftarannya. Nanti dari sini kita diarahkan untuk ambil nomor antrian teman-teman. Nah, di sini kita ambil nomor antrian, nanti ditanya ke mana kita mau berobatnya. Cuman untuk nomor antrian kita harus pagi-pagi teman-teman. Nomor antrian dimulai dari jam 5 pagi. Itu udah mulai buka untuk ambil nomor antrian. Karena selama pandemi COVID-19 ini pasien dibatasi hanya untuk 40 orang per harinya. Dan untuk spesialis, dokter spesialis itu ditiadakan dulu teman-teman. Untuk sementara ini sampai sampai COVID berakhir katanya, hanya ada dokter umum aja teman-teman. Jadi teman-teman bagi yang ingin ke dokter spesialis nanti diarahkan ke dokter umum teman-teman. Karena emang dokter spesialis ditiadakan dulu. Untuk nomor antrian dimulai jam 5 sampai jam 7. Nanti dibuka pendaftarannya setengah 8 teman-teman. Di sini kita nunggu. Nih, saya juga mau berobat nih karena anak saya lagi batuk pilek teman-teman. Waktu itu saya ambil nomor antrian dari jam setengah 6 teman-teman. Kebetulan untuk anak nanti dipisah di lantai atas dan juga untuk lanjut usia sama di lantai atas juga. Di sini kita nunggu sampai jam setengah 8 karena kalau kita nggak pagi-pagi nanti nggak bakalan kebagian nomor antrian teman-teman. Nah, kalau udah dapat nomor antrian setengah 8 kita nanti disuruh masuk ke ruangan tunggu teman-teman. Ke ruangan tunggu. Tentunya sebelumnya dicek dulu suhu badannya agar dapat masuk. Kalau nanti demamnya tinggi mungkin ada tindak lanjut dari tim medisnya. Di sini kita nunggu nunggu pendaftaran dipanggil. Kita siapkan uang 3.000 untuk biaya pendaftarannya teman-teman. Saat ini yang buka itu dokter gigi ada, kalau untuk anak juga ada, dan dokter umum. Kalau untuk spesialis kulit dan kelamin dan THT dan lain sebagainya itu ditiadakan dulu teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum.